Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancai botol garas. Oke, kita bersama dengan Jamin. Tu teremak tu. Setiap kali orang berniaga, betul. Setiap kali orang yang bekerja, orang yang berusaha, dia tetap ada istilah aku nak kaya. Betul. Bagi saya, macam saya, kaya itu adalah bonus. Saya memilih kepada senang. Sebab senang untuk orang tua, untuk orang sekeliling kita, nak pakai duit ke apa ke, kita senang untuk membantu. Betul, 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 betul. Tapi ada tak spesifik doa ke ataupun apa-apa ilmu ke atau nak jadi kaya? Cadangan. Aku nak kaya kan? Sebenarnya tegak betul tu? Tegak betul. Sebenarnya tak salah kita jadi kaya. Sebab kalau kita tak kaya, macam mana kita nak keluar zakat? Betul. Syarat kepada nak keluar zakat mesti cukup bilangan harta. Cukup bilangan harta tu kayalah. Makna kaya ni kalau kita nak kata duit banyak belum tentu lagi, tapi kaya ni dia cukup harta untuk mengeluarkan zakat. Kita katalah. Dan kat sini ada tak amalan dan doa untuk kita amalkan supaya kita menjadi kaya? Ada. Oi. Lepas habis sembahyang Jumaat. Okey. Kan lepas habis sembahyang Jumaat ada khutbah sembahyang Jumaat, dah bagi salam, sebelum kita nak keluar tu kita amalkan doa ni. Baca doa ni. Allahumma akfini bihalalika an harami. Maksudnya, ya Allah, cukupkan aku, kayakan aku dengan yang halal daripada benda yang haram. Simple aja. Dalam bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, kayakan aku dengan benda yang halal. Kayakan aku dengan benda yang halal. Kata ulama, baca 70 kali lepas solat hari Jumaat. InsyaAllah, lepas tu rasa macam mudah aja urusan. Ada je rezeki-rezeki yang kita tak jangka-jangka tu dapat dekat kita. Kita punya laluan dia tu, laluan nak ke tempat yang kita nak kaya tu, orang lain susah. Banyak tertutup-tutup pintu. Kita terbuka aja pintu dia. Jadi insyaAllah kita yakinlah. Ada usaha, ada doa tadi, ada keyakinan pula. Aku nak kaya sebab nak bantu orang sekeliling. Bukan nak jadi sombong. Nak kaya sangat buat apa macam Firaun, beli piramid. Betul. Tangan tekan saya. Jadi mana kata, kita nak kaya, nak bantu orang sekeliling kita. Amalkan sama-sama, insyaAllah kita jadi kaya. Berguna untuk manfaat. Jadi macam Jamin. Ya, amin. Ulang balik. Amin. Dengan tuan kawan, ambil benda ni sebagai ijibah dan manfaat kepada korang semua. Kongsi. Kongsi semua. Saya ada satu soalan yang banyak juga yang nyatakan dekat saya. Pasal apa tu, Cik? Boleh tak kita sebenarnya nak cantikkan motor, nak lawakan motor, nak sedap-sedapkan mata memandang? Sebenarnya kita ni perlu ada kenderaan yang terbaik untuk kita. Antara syarat bahagia yang Nabi bagi tahu antaranya isteri yang baik, rumah yang luas, kenderaan yang bagus. Bila kita ada kenderaan yang bagus, bukan sekadar performance dia aje, tapi cantik, kita rasa selesa, dan benda tu pula boleh membahagiakan kita. Macam Nabi punya satu kenderaan, unta Nabi, nama dia Qaswa. Qaswa ni dia punya kulit dia, bulu dia yang paling terbaik. Kuda perang Nabi pun bukan kuda cokia-cokia. Kuda yang paling power. Siap ada penjaga lagi. Safwan bin Mu'attal, orang yang tukang jaga kuda Nabi. Maksud kata, kenderaan yang Nabi miliki, unta ke, kuda ke, semua paling tiktok. Performance tiktok paling cantik, selalu dibersihkan. Jadi kalau kita, niat kita ni dalam keadaan selagi tak membazir, lagi tak menyusahkan orang, kita cantikkan kenderaan kita, bagi lawa-lawa, bagi kilat-kilat, rim elok-elok semua, performance pun lagi menarik, sunnah. Itu sunnah. Jadi ingat, berpada-pada. Berpada-pada, bersederhana. InsyaAllah, korang boleh ambil benda ni sebagai manfaat. InsyaAllah. Berpada-pada tu contohnya, kalau korang buat hari ni, tak cukup duit lah, tak apa. Tunggu bulan depan, datang lagi botol garam lagi. Boleh, berpada-pada. Boleh. Untuk kenderaan korang menjadi yang terbaik. Apa yang paling terbaik. Nabi? Unta Nabi Qaswa. Qaswa. Baik. Baik nama tu. Baik. Soalan seterusnya yang berkaitan fitnah. Aduh, takut. Sekarang tengok, dan kadang fitnah ni boleh berlaku dekat media sosial dengan semudahnya. Sekali lalu aje. Sekali lalu. Cani tu. Dia isunya hari ni, kita yang mudah mempercayai fitnah. Dan ada pula satu bahagian, orang yang memang suka menyebarkan fitnah. Orang yang suka sebarkan fitnah, satu dosa dia. Orang yang mudah percaya fitnah pun satu dosa dia. Sebab itu, kita di akhir zaman ni, dalam suasana kita berdepan dengan bencana yang tak habis-habis, wabak yang tak selesai-selesai. Satu je, memang kena jaga diri kita daripada fitnah yang berpanjangan. Cara macam mana? Buat benda-benda yang baik lah. Buat kongsi-kongsi benda yang baik. Cuma hari ni ingat, dalam hidup kita ni, Acik, jangan sesekali kita jadi penyebar fitnah. Sebab penyebar fitnah ni dosa dia dengan manusia. Kalau dengan Allah mudah, akhirat esok pada masa, macam mana nak cari seketul-seketul tu? Aduh. Kedua, jangan mudah percaya fitnah.
Sebab orang yang mudah mempercayai fitnah, dia mudah ditipu dengan dajjal. Kita ni rasa dengar kan, ya ke? Jangan. Kita kata ya ke? Betul ke? Kalau boleh jangan. Dengar aje. Kalau boleh kita elak, pergi tempat lain pula. Kita enjoy dengan motor, kita sibuk dengan benda lain, jangan sibuk dengan fitnah. Sebab orang yang hidup bergelumang dengan fitnah, kerja tulis pasal fitnah, ingat hidup dia takkan selesa. Tidur dia pun takkan lena. Macam mana nak lena? Orang yang hidup dalam fitnah ni, malaikat tak bersama dengan dia. Rahmat Allah tak masuk dalam rumah dia. Takutlah cik. Takut. Jadi buat kadang-kadang kita rasa macam, alah relax lah, benda tu enjoy. Kalau kita nak seronok cerita pasal orang tu, aib orang tu. Tak. Rahmat Allah tak bersama dengan orang yang hidup fitnah. Sama. Kita bawa kereta tu, tak ada rahmat Allah. Kita bawa motor tu, rahmat Allah tak duduk dengan kita. Mana tak ada perlindungan. Betul. Haa, jaga-jaga. Lepas tu kalau boleh, apa yang kita nak buat, muhasabah diri, taubat banyak-banyak. Jangan duduk dalam suasana fitnah ni. Sangat-sangat bahaya. Lepas tu Nabi sebut dia lebih, Al-Quran sebut lebih teruk daripada membunuh. Kecil-kecil ni. Jadi insyaAllah relakkan diri. InsyaAllah. Semoga Allah Ta'ala lindung kita daripada fitnah yang berada sekali. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, kita sambung terus straight to the point. Ya. Sambung dulu mas, straight to the point je. Terus, bagi je. Solat. Yang saya tahu, kita memang wajib buat. Ya, betul. Tak kena buat. Benda yang antara kata silap saya lah, benda yang pertama yang akan di betul? Itu. Betul? So kena macam mana tu? Pertama sekali, benda yang pertama sekali Allah Ta'ala tanya tentang hidup kita, pertama sekali adalah solat. Kan? Macam mana pun kaya kita, susah kita, selagi mana diberi kemampuan, diberi ilmu, kita kena laksanakan solat. Solat adalah dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita duduk, walaupun dalam keadaan kita baring. Solatlah walaupun kita berada di atas udara, lautan, daratan, kena solat. Sebab itu kewajipan kita nak membalas jasa Allah Ta'ala bagi kita nafas. Betul. Bagi kita nikmat keluarga, bagi kita nikmat berjalan. Cara nak bayar balik dengan solatlah. Kan, kalau kita sebelum ni pernah tertinggal, caranya macam mana? Qada. Solat. Kan, ada waktu terlebih, kita solat sunat. Kan, jadi insyaAllah orang yang selalu solat ni bukan fikir tentang kalau aku solat nanti duit aku banyak. Tak boleh fikir macam tu. Kita solat sebab apa? Tanggungjawab kita dengan Allah. Kita nak bayar hutang kita dengan Allah. Allah Ta'ala bagi kita bangkit, tidur, kita boleh bergerak, kita boleh jalan, kita solat. Sibuk macam mana pun kena solat. Lagi-lagi hari Jumaat. Sebab orang yang semayang Jumaat ni, Allah Ta'ala akan jaga dia daripada Jumaat ni kepada Jumaat yang akan datang. Jahat macam mana pun, rasa-rasa macam selalu tinggal solat Jumaat, jangan tinggal solat. Cubalah usahakan untuk pergi ke solat Jumaat. Solat Jumaat ni best tau. Sebab arwah bapak saya pernah cakap, betul? Doa di antara dua khutbah tu. Ui, makbul. Ui. Itu paling mustajab. Doa di antara dua khutbah tu, ya Allah, best dia. Satu lagi, untuk orang yang selalu pergi solat Jumaat, janganlah asyik letak pisang je kat masjid. Kerana? Jangan letak pisang je kat masjid. Letak sumarin. Nah, letak sumarin. Letak sumarin boleh. Tu letak tu. Tak, maksudnya asyik tak pisang je, dah macam jemaah masjid tu monyet pula kan. Letak macam-macam pula. Kan? Apa lagi? Apa menu-menu yang best? Selain makan pun boleh. Boleh. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Mainan budak-budak ke. Supaya orang datang masjid, orang happy. Datang masjid dalam keadaan jiwa ni sentiasa bahagia. Jangan tinggal solat, jangan tinggal solat. Itu dia, jangan tinggal solat. Kita ride jauh-jauh pun kita boleh jamak. Tak ada masalah. Ride-ride juga, solat jangan lupa, okey? Jangan lupa semua. Sama lagi dengan Samin. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Berapa dah? Oh, solat Jumaat, jom. Kena pergi dah ni. Tegak, jom. Kita solat Jumaat. Bersama dengan NBX Masjid. Jumpa lagi, santai, potongkanlah. Assalamualaikum.